Apa kabar teman-teman sahabat traveling? Gimana kabar kalian semuanya? Semoga untuk hari ini semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Untuk kali ini, Dwi mau ajak teman-teman untuk menuju satu objek wisata yang sudah sangat terkenal yang terdapat di Desa Candi Kuning, Tabanan, Bali. Lokasi objek wisata ini berada di ketinggian 1200 meter dari permukaan laut. Makanya udara di sini terasa sangat sejuk di siang hari dan lumayan dingin kalau di malam hari. Nah, untuk saat ini kita sudah berada di pinggiran danau, atau tepatnya di jalan yang ada di pinggir danau ini menuju objek wisata yang mau kita kunjungi saat ini. Di kiri kanan danau ini terdapat gunung-gunung yang menjulang tinggi. Jadi, situasi atau pemandangan di sini sangatlah eksotik dan sangat memanjakan mata kita nantinya. Oke teman-teman, kita sudah mau hampir di pintu masuknya objek wisata yang mau kita kunjungi. Terlihat bis-bis banyak yang keluar dari pintu objek wisata ini. Nampaknya ini bis-bis dari luar yang lagi liburan ke Bali. Dan memang objek wisata ini menjadi salah satu tempat favorit bagi para traveling di seluruh Nusantara maupun dunia. Oke, kita sudah bisa jalan. Kita akan menuju langsung ke tempat parkiran. Karena Dwi sekarang lagi bawa motor, ya Dwi cari tempat parkiran motor di sebelah kiri. Nah, di sini ada pengarahan jalannya. Kita ambil tiketnya dulu dan langsung go lagi. Kita menuju ke kiri, tempat parkiran khusus untuk sepeda motornya. Objek wisata Pura Ulundanu Beratan ini memiliki cukup lumayan luas untuk parkiran sepeda motor dan parkiran mobil, juga parkiran bus-bus. Sekarang sudah lumayan padat isi di parkiran ini. Jadi kayaknya di dalam lumayan banyak pengunjung untuk saat ini. Oke teman-teman, terus ikuti Dwi di video ini, jangan skip-skip biar teman-teman juga bisa menikmati suasana objek wisata yang sudah sangat terkenal yang terdapat di Kabupaten Tabanan ini. Tentunya semua para traveling yang pernah datang ke Bali pasti menjadwalkan untuk datang ke objek wisata Pura Ulundanu Beratan ini. Dan perlu Dwi informasikan, harga tiket masuk di objek wisata Pura Ulundanu Beratan ini Rp30.000 untuk satu orang. Tapi maaf, tadi lupa Dwi videokan karena saking senangnya, saking pinginnya masuk cepat-cepat, jadi lupa bikin videonya tadi. Memasuki objek wisata ini
teman-teman akan disajikan dengan taman-taman yang begitu rapi, begitu bersih, dengan udara yang begitu sejuk, membuat teman-teman pasti akan sangat betah berada di taman objek wisata Pura Ulun Danu Beratan ini. Nah, kita lagi sekarang berada di pinggiran puranya. Tadi kita sudah lihat dari depan puranya, sekarang kita berada di pinggiran, dan di sini juga ada tempat penyewaan boat-boat ataupun tempat permainan air yang bisa kita sewa sesuai dengan minat kita. Ada sejenis boat yang berkapasitas 5 orang, ada yang berkapasitas 7 orang, ada juga sejenis bebek-bebekan yang bisa kita kayuh untuk mengelilingi sekitar objek wisata ini. Oke teman-teman, kita akan terus lanjut jalan untuk mengajak teman-teman mengelilingi objek wisata Pura Ulun Danu Beratan ini. Mari teman-teman kita jalan ke ujung sana, karena di sana nampaknya para pengunjung lumayan padat, dan di objek wisata ini yang berada di pinggir danau ini banyak sekali tamu-tamu atau pengunjung yang sedang berfoto-foto untuk mengabadikan kenangan-kenangan mereka pernah datang ke objek wisata ini. Karena emang tanpa membuat foto atau tanpa membuat foto, jika berkunjung ke tempat wisata ini kayaknya kurang afdol, karena tempat ini memang sangat cocok, sangat bagus untuk diabadikan, untuk kita lihat nanti di kedepan harinya. Nah, ini dia teman-teman, Pura Ulun Danu Beratan yang pernah menjadi ikon uang di mata rupiah 50.000 di tahun 2005. Ayo teman-temanku, sahabat-sahabat semua, kita akan ajak teman-teman lanjut jalan ke ujung arah sana, karena di ujung sana ada banyak sekali ikon-ikon tempat-tempat untuk para pecinta foto dan pecinta selfie, sangat cocok di tempat itu. Kita akan ajak teman-teman ke sana agar teman-teman bisa membuat kenangan-kenangan kalau datang ke sini untuk berfoto-foto ria. Nah, sekarang kita sudah berada di ujungnya objek wisata Pura Ulun Danu Beratan ini. Di sini banyak sekali tersedia spot-spot foto untuk teman-teman atau untuk para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata ini. Kita akan ajak teman-teman melihat satu persatu tempat-tempat foto ini. Oh ya teman-teman, perlu dijelaskan
bagi para traveling yang berada di luar kota yang akan melakukan perjalanan wisatanya ke Bali. Objek wisata ini terletak di Desa Candi Kuning, Bedugul, Bali, Kabupaten Tabanan. Dan objek wisata ini dapat dijangkau kalau dari arah bandara sekitar 50 km atau dibutuhkan waktu sekitar 1 jam setengah di situasi normal. Tapi kalau di situasi agak macet, mungkin teman-teman bisa membutuhkan waktu lebih lama lagi. Dan bagi teman-teman yang sudah pernah berkunjung ke objek wisata ini, bisa teman-teman tinggalkan komentar di kolom komentar tentunya. Dan bagi teman-teman yang belum sempat ke sini dan ingin menikmati suasana Bali, bisa terus ikuti video-video Dwi selanjutnya dan video-video Dwi sebelumnya. Di situ dan selanjutnya Dwi akan selalu mengajak teman-teman untuk berkeliling-keliling di Pulau Bali ini, menikmati suasana Bali, menikmati objek-objek wisata yang ada di Bali. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Dwi Bali ini, bisa teman-teman like, komen, dan juga subscribe tentunya, karena subscribe itu masih gratis. Dan teman-teman juga bisa menikmati video-video Dwi berikutnya. Dwi akan ajak berkeliling-keliling, menikmati suasana Bali, menikmati tempat wisata yang ada di Bali, menikmati tempat-tempat yang unik tentunya yang ada di Pulau Bali ini. Terima kasih sudah mengikuti video-video Dwi dari awal sampai ke akhir. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, Dwi doakan sehat selalu, murah rezeki, dan nantinya bisa berkunjung ke Pulau Bali ini. Salam dari Bali, salam rahayu, salam damai, salam Nusantara. Bye-bye.